kami berempat nak turun padang untuk pergi melawatkan rumah lama. Kami nak pergi rumah lama kami dekat Lama Semara dengan anak darah buka macam anjing. Ya mah. Kami lepas tu kami nak pergi rumah matuk. Rumah lama lah. Tempat kami menego dulu kedai, lepas tu tempat rumah kami, kami duduk kat situ 18 tahun dengan maruk-maruk ni. Kat situ lah kita membesar, kat situ lah kita tarik rambut, kat situ lah kat situ lah kita bertelagah macam-macam. So sekejap kita apa tengok eh. Okay, hari ni kami first location kami dekat sini. Kami ada dekat Fardu Ain kami weh. Ya Allah rindunya zaman-zaman Fardu Ain. Okay, ni sebenarnya tadika kami dulu waktu kami kecil-kecil. Dia Fardu Ain yang tadika sekali tau. Okay, lah ni kami dekat kantin sekolah kafe kami. Dulu kalau bawa 7 kupang memang kenyang. 3 kupang boleh makan laksa, 5 kupang boleh makan nasi, lauk telok, mion sup. Lepas tu adalah beli sikit-sikit 7 kupang kenyang weh. Okay, di kelas aku aku ingat. Di kelas aku dah jadi rumah pasti. Tak berubah daripada dulu sampai hari ni. Dan dekat sini juga adalah day one di mana Tila selalu masuk nasi. Dia memang kaki nasyid. Dia ketua nasyid. Daripada dulu. Yang penting aku kena bawa ambil aku jadi ketua weh. Jadi ketua tau nasyid. Dia budak RKA. Aku ingat aku nyanyi lagu pergi tak kembali kat sini. Dulu tempat ni bayangkan tak ada bumbung. So every time beli nasi dekat kantin tadi, kami akan main sini dan makan dekat sini weh. Pemandangan dia 5 star. Tapi aku tak boleh bayangkan kenapa aku makan kat sini ya? Ada ikan, berenang-berenang, sampai cantik. Kenapa tepi longkang? Apa yang pantai ke? Dia dulu siapa main lambat memang tak dapat view ni. Dia 15 orang yang pertama je akan dapat view ni. Next, kita pergi rumah kami pula. Kita pergi rumah kami tengok dekat sana apa jadi. Let's go. Betapa gigihnya Sam. Tolong. Kekasih The Melvin shooting. Kau pergi wajah. Okay, ni boleh membunuh manusia tau. Ni kereta first Tila. Kereta first Tila. Masa dia dapat lesen kereta. Inilah kereta first Tila bawa pergi sekolah. Pergi bawa kawan-kawan pergi meronda. Merata tempat ni dia Honda pun tak tahu. Tapi sekarang dah tak boleh dah. Dah tak boleh jalan. Dulu masa hujan takut nak bawa kereta ni. Sebab bumbung bocor. Bawah semua ni ayam. Tak faham weh kenapa macam tu. Hampa tahu tak weh yang ni sikat legend. Kami dulu ada masalah suka hilang sikat. So mak kami dia ambil tali diikat sini. Siapa nak sikat rambut main sini. Di ketika Tila dari remaja, Tila masih duduk dekat rumah ni. Kena. Tila, Syifa dengan Kak Long. Dia seorang Tila, masa ni dia ingat dia paling cantik. Ya Allah. Muka macam semut. Dia pernah, kami pernah berak dalam toilet dua orang. Apa lagi? Seorang depan, seorang belakang, belakang bukong. Kami nak tunjukkan hampa. Last kali hari kami pindah waktu kami form 3. Kami nak pergi sekolah besok tu. Dah iron dah lah baju. Tapi duk kalut-kalut pindah ni, tinggal baju ni sampai lah ni. Aku tak pergi sekolah. Aku biar baju ni bergantung kat sini. Okay, dia buat exam. Tila ada history sikit lah bila dengan dia buat exam. Sebab Tila memang tak suka bersangka pasal exam. Apa yang Tila pernah lalu dulu masa SPM, masa jawab paper, BM okey lah, BI pun okey lah. Lepas tu bila my tang number, admit, account, hui tu memang paling benci sekali. Cikgu bagi kat kita data soalan susah, dia bagi kat kita soalan yang susah. Dia bagi macam mana rata yang dia bagi kat Tila, macam itulah Tila bagi balik kat dia. Tila memang tak ada langsung. Bila ambil result, bukan Tila ambil, ibu ambil. Dia memang tak ada markah langsung. Ibu hampir pensan. Ibu hampir pensan dan tergadai maruah lah ambil result SPM aku. Yang paling terasa sekali kan, bila ibu main ambil result kat Long. Macam 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Weh tak habis lagi. 6, 7. Lepas tu duduk lama sembang-sembang dengan cikgu, sembang-sembang dengan mak-mak opak lain. Bila main tangan aku ambil balik. Ambil tak sembang
dengan cikgu, tak sembang dengan mak bapak lain pun. Ambil balik weh buat aku. Dia tak mai, dia tak mai. Aku kat KL masa tu tengah post kat depan kamera. Masuk Dewi Remaja kan masa tu. Tila, dia sesi 1, form 1, form 2, form 3, dia kelas harap tapi dia drop harap SPMR. Sesi 2 aku tak faham kenapa dia masuk kelas account. Dia kelas account. Form 4, form 5 dia kelas account tapi SPM dia drop account. Padahal aku yang paling bodoh sekali pasal nombor sekarang ni. Tapi masa SPM, Kak Lung best student biology. Saya kos budak sastra, okay. Tiba-tiba belajar sastra kan saya. Apa? Jangan tanya dia. Tanya dia, dia. Dia budak Arab, okay. Tiba-tiba. Kelas Arab masuk Ahlan Wahsalan, Arnabun Kursiyun. Dah tak lah nak anak pakai SPM, mampu aku tak ambil apa pun. So ini adalah tapak kedai kami dulu. Sebenarnya kedai dia kecil je tapak dia. So ini satu lot, macam ini dia ambil dua lot. So nama kedai kami dulu Country Corner Cafe. Ayah kami buat macam konsep-konsep country sikit lah. Cowboy kan. Ibu dengan ayah ada buka satu gerai kat sini. Betul. Dalam gerai minuman selama 5 tahun. 2007 sampai 2011. Selama 5 tahun Syida dengan Syifa banyak tolong mak ayah kat sini. Mana? Tak ada. Buat tu ni Kak Long dengan Tila tak ada. Depa ni sama belajar. Ini kat KL. Daripada form 1 sampai form 5 memang kat sini tak ada tuition, tak ada apa, memang tolong ibu 100%. Sebab tu hidup aku berkat sama. Okey. Jom. Ni tukang buat ayam, kami buat air kacang dan kami adalah waiter. Tapi ada satu pengalaman yang paling tak boleh lupakan. Ada satu customer ni dia minum. Minum-minum dia tak bayar. Muhabar lah kat aku, Syida hampir ligan dia pun. Aku ligan weh. Sampai station bus, tunjuk saya station bus tu kat mana. Sana station bus, kat warna biru. RM7 je time tu, 4 air dia tak bayar. Sejujurnya bila my time raya, penat tu sampaikan kaki makan ayam tau. Tapi inilah kami sebenarnya. Terima kasih semua kepada yang menonton video ni. InsyaAllah akan ada lagi konten-konten yang kami akan share dengan apa bagi tahu kalau apa nak DM. Yes, insyaAllah nanti kami akan cuba kumpulkan. Thank you guys. Thank you so much. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye.